Ini pemandangan alamnya sangat luar biasa indah sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita naik kereta di sini, ini akan bisa teman-teman saksikan. Jalan Raya Bandung Tasikmalaya itu berada di bawah sana. Kalau dari sini itu jaraknya sekitar 2,7 km. Itu kalau saya ukur dari peta. Oke teman-teman, kita tunggu KA Argo Wilis yang akan melintas di jembatan ini ya. Kebetulan saya nggak tahu ini nama jembatannya apa, tapi lokasinya itu sekitar 2 km sebelum stasiun kereta api Ciawi teman-teman. Lihat. Roms. Ayo deh. Keren kameran aku mah. Di depan sana bisa teman-teman lihat ya, itu area stasiun kereta api Ciawi, dan terlihat sinyal keluar ke arah Cirahayu itu sudah mengangkat. Nah, nanti sebentar lagi akan ada KA Kuto Jaya Selatan melintas langsung di stasiun Ciawi teman-teman. Kita saksikan dulu ya proses KA Kuto Jaya Selatan itu menanjak setelah stasiun Ciawi ke arah Cirahayu. Ini dia teman-teman, KA Kuto Jaya Selatan relasi Kutoarjo Kiara Condong baru saja memasuki JPL 302 Ciawi ya, akan memasuki stasiun Ciawi ini. Mantap pokoknya ya. Oke teman-teman, untuk rangkaian KA Kuto Jaya Selatan sudah masuk di area stasiun ya, ini tepatnya di depan stasiun kereta api Ciawi. Dan bisa teman-teman lihat di sana ada petugas yang seperti biasa ya menyambut kedatangan KA Kuto Jaya Selatan. Ini KA Kuto Jaya Selatan sudah mulai melewati stasiun Ciawi ya. Ya memang selepas Tasik jalur keretanya itu sudah mulai naik walaupun tidak se-ekstrim di sini ya. Nah barulah setelah Ciawi itu jalur benar-benar ekstrim banget teman-teman.
Sekarang kami sudah sampai di stasiun Ciawi, teman-teman. Yah, akhirnya kami sukses menapaki jalan baja sejauh 13,6 km dari stasiun Cipendei hingga finish di stasiun Ciawi ini, teman-teman. Kami sampai di sini itu sekitar pukul 16 lebih 50 menit. Untuk cuaca di sini lumayan cukup cerah ya, karena saya pikir itu sebelumnya bakalan hujan karena menurut warga sekitar di sini kalau sore itu suka turun hujan, tapi alhamdulillahnya untuk hari ini itu benar-benar cerah, teman-teman. Stasiun kereta api Ciawi dengan kode stasiun CAW ini berada pada ketinggian 510 meter di atas permukaan laut dan tergolong ke dalam stasiun kereta api kecil kelas 3. Untuk jumlah jalur ini mempunyai 3 buah jalur dan 1 buah sepur badug ya. Untuk sepur lurusnya itu berada di jalur 2. Lokasi stasiunnya berada di Jalan Stasiun Ciawi nomor 1, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Di stasiun Ciawi ini hanya memiliki 2 buah peron ya. 1 peron pulau dan 1 peron sisi yang ketinggiannya sama-sama rendah. Sebenarnya lokasi di sekitar stasiun Ciawi ini lumayan cukup ramai kalau saya lihat ya, teman-teman. Malahan stasiun ini juga dekat dengan yang namanya alun-alun ya. Tapi anehnya tidak ada satupun kereta api yang melayani naik turun penumpang di stasiun Ciawi ini, teman-teman. Jadi stasiun ini hanya melayani untuk persilangan dan persusulan antar kereta api saja. Untuk bangunannya juga ini masih bangunan lama peninggalan zaman perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatspoorwegen. Untuk pengoperasian stasiun Ciawi dilakukan sekitar tahun 1893 seiring beroperasinya lintas Cibatu hingga Tasikmalaya. Untuk stasiun Ciawi ini termasuk ke dalam daerah operasional 2 Bandung. Bangunan stasiunnya juga lumayan cukup besar ya dibanding dengan Cirahayu dan Cipendei. Kemungkinan dulunya kegiatan di stasiun Ciawi ini cukup ramai juga ya. Bisa jadi okupansinya juga dulu lumayan nih di sini. Pemandangan ke arah sebelah barat stasiun Ciawi ini sangat luar biasa sekali. Barisan pegunungannya mantap ya, seperti benteng itu. Oh iya teman-teman, untuk letak kilometernya berada di kilometer 248 plus 178 di lintas Bogor, Sukabumi, Bandung hingga Banjar. Nah teman-teman, di sini ada yang unik ya. Untuk letak ketinggiannya itu sebenarnya berada di 509,60, tapi dibulatkan menjadi 510 mdpl. Teman-teman, di stasiun Ciawi ini juga terdapat sebuah gudang ya, seperti yang bisa kita lihat ini. Mungkin dulu dari sini juga ada pengangkutan hasil bumi yang ya lumayan banyak kalau saya lihat dari gudangnya yang lumayan cukup besar ya. Oke lah teman-teman, mungkin segitu saja perjalanan kami kali ini dalam penyusuran jalan baja ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan agar selalu bisa beraktivitas. Sampai jumpa lagi di perjalanan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.